Kebakaran juga melanda pusat kota Timika, Papua. Sebanyak 6 kios dan 1 ruko hangus terbakar. Kebakaran melanda 6 kios dan 1 ruko di Jalan Budi Utomo, Kota Timika, Papua. Api dengan cepat merambat bangunan ruko yang terbuat dari papan. Menurut keterangan warga, api pertama kali muncul dari warung lalapan yang ditinggal penghuni. Melihat kobaran api, warga panik dan berhamburan. Selain mobil damkar, polisi turut menurunkan water cannon untuk memadamkan api. Pemadam kebakaran akan membantu tugas daripada pemadam. Yang pertama mengamankan TKP dan kedua memperlancar jalur lalu lintas. Sehingga dengan jalur lintas yang lancar, arus transportasi dari pemadam kebakaran dan faktor pendukung lainnya dapat cepat sampai di TKP. Tapi situan tidak merembet terlalu luas. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan.